Maria, é Ronaldo! E é Ronaldo! E é Cristiano, e é Kibir! Ai, é Cristiano! Ai, é Ronaldo! Anda Fosturi! Anda Fosturuti! Anda Pizzeri! E é Kete Pizzeri! Kedatangan Mourinho ke Al Nassr akan memberikan dampak positif untuk masa depan CR7 di Arab Saudi. Apalagi 8 laga tersisa untuk meraih gelar juara Liga Arab Saudi Pro. Oke sobat, berikut penjelasan selengkapnya. Ya, laga besar akan mempertemukan dengan rival satu kotanya, yaitu Al Hilal. Bisa jadi Mourinho akan menjalani debut pertamanya saat menghadapi Al Hilal nanti. Kabar kedatangan sang The Special One memang belum diumumkan secara resmi oleh Al Nassr, tapi pihak manajemen Al Nassr sudah bernegosiasi untuk merekrutnya dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Nilai kontraknya pun tak main-main, yang ditaksir mencapai 1,6 triliun rupiah. Menurut laporan media Arab, Al Nassr mengidentifikasi Jose Mourinho sebagai kandidat yang sangat kuat sebagai pengganti Rudy Garcia. Nama tersebut dicetuskan atas rekomendasi Cristiano Ronaldo sendiri. Saat ini CR7 memang diberikan hak istimewa oleh klubnya Al Nassr untuk menentukan perekrutan dan pemecatan pelatih. Saat menukangi Real Madrid, memang Mourinho menjadi bos Ronaldo selama kurun waktu 3 musim. Ya, sang mega bintang sendiri yakin Mourinho bisa membawa Al Nassr juara karena kolaborasi keduanya memang membawa Real Madrid ke tangga juara Liga Spanyol di musim 2011 sampai 2012. Kembali bekerja sama dengan Mourinho sangat menarik. Saya menjadikan sebagai pelatih favorit. Mourinho memiliki analisis yang bagus dari pelatih yang lain, ujar langsung Ronaldo pada media. Dengan hal tersebut, pastinya Ronaldo akan menjadi gacor dan mencetak hat-trick setelah dilatih kembali oleh Mourinho. Semoga Al Nassr bisa juara dan memimpin klasemen lagi nanti di akhir musim. Sugar,